Assalamualaikum Lur. Ya, tanggal 25 bulan lalu saya order satu box DOC ayam kub, ayam KUB. Sekarang tanggal 26, berarti satu bulan lebih satu hari ya. Kita lihat ukurannya berapa sekarang ya. Kandangnya kemarin dari DOC sebelum kita pindah ke kandang pembesaran, kita taruh di box ini dulu sampai 20 hari apa 25 kemarin ya. Terus selanjutnya kita pindah ke kandang pembesaran. Ini kandangnya beli di Facebook 75 ribuan. Saya beli 4 300.000. Ini ada yang posting di Facebook lalu saya beli. Ya, kita lihat yuk ayamnya. Nah ini ayam-ayamnya ini. Ini kemarin sebagian ditambah apa itu? Ayam yang lehernya puak-puak itu loh. Lehernya nggak ada bulunya itu. Ya ukurannya relatif sama. Daripada ngacak-acak tanaman dimasukin ke sini aja. Ayam kub satu bulan gede-gede guys. Nih yang kayak gini nih gede-gede nih. Yang kecil juga ada. Pundatan kayak gitu loh. Ini bawahnya ini kita kasih plastik terus kita tebari maggot guys. Nanti maggotnya kita apa buat pakan ayam juga. Jadi ini purnya ini kadang kan kecer sama kotorannya jatuh ke bawah dimakan maggot. Maggotnya buat apa itu ayam lagi kayak gitulah, recycle. Ini tapi selain maggot lalat PSF ini juga kemasukan belatung-belatung ini, laler ijo ini otomatis ini. Udah lapar ini. Jam tengah dua udah lapar lagi. Ini minumnya saya campuri molase. Yuk, medang guys. Ini ayam kalau di box kayak gini lapar terus gitu loh. Ini kita ambil satu acak. Dapat bentuk. Ini rata-rata segini satu bulan. Ini ada yang lebih besar dari ini, yang lebih kecil juga ada. Ini yang gede ini. Nah ini kecil. Lah. Nembok ucul kabeh. Nih. Ada yang lepas satu tuh. Panen maggot langsung. Emang ini maggot seporete. Ini kalau dilepas semua ini langsung notoli maggot TKB, tapi kok mandan repot beli ngandang-ngandang nama nih. Lainnya ada yang gede banget ini. Ini kalau semua ukurannya segini mantep ini. Nah ini ayam yang lehernya nggak ada bulunya ini, yang coklat ini loh. Lahap banget makan maggot tuh. Kita ambil aja lah. Boleh mandan ketap lur. Kalau ayam bok-bokan nih. Ini kandangnya 10 meter habis.
setrimin 2 roll sama ini atasnya pakai apa kalsiport. Rakus banget tuh. Dan ayam yang gundul-gundul ini loh. Ini bukan KUB. Kalau yang tombelan-tombelan itu KUB. Udah, sekian aja dulu ya guys ya kebersamaan kita. Semoga video ini menambah wawasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.